kita goreng sampai agak menguning keemasan ya. Rasanya udah matang kan. Wah ini teman-teman sempolnya ini 10.000 dapat 15, murah ya. Tapi saus tomat, ini tomat nggak pedas. Halo assalamualaikum teman-teman, ya bang. Halo, ya bang. Halo. Halo, ini dengan siapa ini? Ezi ya bang. Ezi. Ezi ini? Fata. Fata, kali ini Mas Fata mau cobain sempol ayam yang beli online. Nah, kita goreng dulu sempolnya, terus kita makan bareng-bareng Mas Fata. Oke? Okay? Oke. Okay. Ini kenapa rambutnya kok keriting gini ya? Ini rambut atau mie ayam ini ya? Yuk, gak pakai lama teman-teman. Kita goreng dulu sempolnya. Kita siapkan wajan sama nya, kita nyalain dulu ya. Kita nunggu sampai minyaknya panas. Ntar kita korek di sempolnya teman-teman. Dapat 15 sempol. Dapat sempol 15 ya. Mantap ya. Coba ya, masukkan dulu ya satu ya. Lagi makan telur satu ya. Banyak banyak. Mahal telurnya. Aku ya, dit. Aku. Dit. Wah. Ya. Kita balik-balik dulu gini telurnya. Kemasan ya, itu katanya udah matang teman-teman. Beneran sih pakai wang panci ya, karena pancinya lagi kotor semua kan airnya, air PDAM ini mati ya, dia pakai wajan aja ya, karena wajan aja. Nah. Wah ini teman-teman sempolnya ini 10.000 dapat 15, murah ya. Tapi saus tomat, ini tomat nggak pedas. Teman-teman, sempolnya udah matang. Kita gorengnya ini tadi pakai wajan, jadi kurang enak lah sebenarnya pakai panci ya, karena pancinya tadi air PDAM-nya mati, jadi kita pakai wajan. Nanti goreng ini 10.000 dapat 15, murah ya. Agak tahu gimana rasanya ya. Ini tadi Mas Rabi Onen ini dengan ATG dan Mas Tata ini ya. Kita cobain gimana rasanya. Ayo kita coba dulu ya. Ya. Ayo makan, ini yang di belakang ini, yang bawah ini gak panas. Nah ini teman-teman, kita cobain ini, gak ada yang megangin kamera ya, jadi pakai tripod ya. Ya seperti inilah. Kita coba ya. Ini sempolnya teman-teman. Nyampol. Nyampol ya kok? Nyampol. Makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Mantap. Emang ini, emang ini. Sempol ini ya, kalau menurut saya kurang kaca ayamnya, ya wajar lah
harga 10.000 dapat 15, jadi ayamnya ini kurang nendang, kurang kerasa. Coba lagi, coba tahu tak kerasa ya. Bisa awas. Ya benar. Kurang kerasa ayamnya, jadi kurang kerasa rasa ataupun daging ayamnya itu kurang kerasa. Kayak kelihatannya itu banyak kanji, tepung itu sama bawang putih yang kerasanya. Itu ayamnya kurang kerasa. Kalau belum masak ya. Mungkin next video kalau orangnya ini lihat, semoga ke depannya lebih diperbanyak lah. Apa rasa ayamnya apa lah, agak 10.000 dapat 10 itu lebih baik karena rasanya ayam enggak. Kalau ini kan 10 dapat 15 biji ya, 10.000 dapat 15 biji, cuma rasa ayamnya kurang ya. Siapa tahu besok jualan 10.000 dapat 10 tapi rasa ayamnya itu ya. Orang mesti orang ni enak. Mantap betul. Mantap betul. Betul. Kalau betul. Ya, bikin yang normal, tidak punya online, kita korang-korang sendiri. Dan anak istriku gak ada di sini, jadi kita ngajak ke anaknya kakak dan anaknya adikku ya. Nah, anak dan istriku lagi di lain kota, di Lamongan. Jadi, masih apa ini, orang sama Enki dan Patah. Sama Yusuf dan Parta, bersama istriku ada di kota Lamongan, jadi masuk ya seperti inilah kosnya terusnya sama ibu bu di sini ya. Wah makan lagi. Lagi ngantuk ya. Kan ibu izin. Oke teman-teman, maka kita coba ini nih sempol ayam dari Mbak Nurul kalau misalnya di online ya. Kita kasih alat lengkapnya. Eki juga nyobain, Mas Tata juga nyobain, rasanya enak. Cuma kurang rasa daging ayamnya. Ya wajar lah untuk harga 10.000 dapat 15 biji ya. Menurutku murah lah. Cuma mungkin ke depannya untuk Mbak Nurul, kita Mbak Nurul lihat video ini bisa diperbanyaklah daging ayamnya, kerasa lah gitu ayamnya, sempol ayam itu kerasa ayam. Ini kan kerasa kanji sama bawang putih sama tepung gitu aja, cuma ayam itu rasanya kurang nendang gitu loh. Jadi apalah untuk harga 10.000 dapat 10 biji lebih baik karena kerasa sempol ayamnya gitu loh. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman yang selalu stay tune di channel Super Channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak selalu support channel ini agar Mas Tuhan terus bersemangat memberikan info kuliner yang hit, yang enak dan pastinya rekomendasi untuk kalian. Nah, di sini Mas Tuhan pasti tetap di stay home, jadi beli online dan dimakan di rumah. Nah, jika kalian yang pengen dagangannya atau jualannya pengen saya review seperti ini, langsung komen di bawah ataupun di Facebook, di Instagram namanya sama Yusuf Peta Channel. Ntar kalian bisa komentar di bawah pengen
makanannya saya liput, saya review. Oke, saya akan insyaallah saya akan buat video untuk kalian. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman yang selalu dukung terus channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini agar bisa memberikan banyak info kuliner ke semua orang. Oke, terima kasih teman-teman. Mas Wahab akhiri dulu vlog hari ini. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Kalau kemana-mana jangan lupa pakai masker agar kita terhindar dari virus corona. Dan semoga virus corona segera berlalu. Oke, amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Ini Egi, ini Fata. Kita pamitan dulu ya. Assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, 2, 3.